Halo, bertemu lagi dengan aku Aulia. Nah, di sini aku punya untuk mesin oven ini tuh kapasitasnya 502 pintu. Bahan bakarnya menggunakan gas LPG. Nah, sebelum aku lanjut untuk kasih tahu cara penggunaan dari mesin ini, jangan lupa dulu kalian untuk like, komen, share dan subscribe di channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, apabila kalian ingin tahu untuk harga dan spesifikasi mesin kami lebih lengkapnya, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Nah, dari mesin oven kapasitas 502 pintu ini, untuk materialnya sudah menggunakan material full stainless steel, dilengkapi juga dengan komponen panel di bagian atasnya. Di sebelah sini ada power on off, ini untuk menyalakan dan matikan dari mesinnya. Terus ada timer sebagai pengaturan waktu, ada thermal control sebagai pengaturan suhu, dan juga dilengkapi dengan dua lampu LED indikator, yang hijau indikator penyalaan mesin dan yang merah indikator pemanasan mesin. Nah, terus saat dibuka, nah di bagian dalamnya seperti ini ya. Nanti setiap pembelian dari mesin oven kami itu juga sudah include menggunakan loyang materialnya full stainless steel seperti ini. Di bagian dinding kanan dan kirinya ini juga sudah dilengkapi dengan lubang-lubang, ini nanti berfungsi untuk meratakan udara panasnya. Nah, terus untuk di bagian atasnya, di bagian ini juga sudah dilengkapi dengan exhaust fan, ini nanti berfungsi untuk membuang dari uap airnya. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan ya dari mesin oven kapasitas 502 pintu yang menggunakan bahan bakar gas LPG seperti ini. Jadi nanti yang pertama, nah kalian bisa atur di bagian selang regulatornya, kalian bisa pasangkan untuk selang regulatornya seperti ini. Untuk regulatornya ini tuh menggunakan regulator yang low pressure. Nah, seperti ini. Kalian bisa pasangkan. Terus stekernya jangan lupa juga bisa kalian pasangkan ke arus listrik. Nah, seperti ini. Kalian bisa pasangkan aja untuk stekernya. Nah, stekernya bisa kalian juga pasangkan ke arus listrik. Terus setelah itu kalian bisa langsung pindah ke bagian panelnya di sebelah sini. Yang pertama diatur, kalian bisa atur di timernya. Nah, di sini ya, ini contohnya 2, terus ada keterangannya HRS. Ini tuh jadinya ini artinya 2 jam. Terus untuk thermal controlnya, di sini aku coba atur di 80 derajat ya. Nah, seperti ini 80. Setelah itu tinggal dinyalakan aja di bagian tombol power seperti ini, otomatis nanti lampu LED yang hijau menyala dan yang merah menyala. Tandanya mesin ini sedang beroperasional. Dan pemanasannya juga sedang beroperasional. Nah, dari mesin kami ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating. Jadi nanti apabila suhu panas yang telah kalian tentukan itu tercapai, maka nanti untuk pemanasnya akan mati secara otomatis dan nanti akan nyala lagi secara otomatis apabila suhunya telah tercukupi. Nah, pastinya untuk mesin oven kami ini juga aman banget digunakan. Garansinya juga selama 1 tahun all spare part. Pengirimannya melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Pastinya free juga untuk packing kayunya. Nah, setelah selesai menggunakan mesin ini, nanti kalian bisa langsung aja matikan melalui tombol power seperti ini, atau nanti juga bisa mati secara otomatis sesuai dengan timer atau waktu yang telah kalian tentukan sebelumnya. Nah, selain mesin oven pengering seperti ini, kami juga menyediakan mesin pengering kami yang lainnya, contohnya seperti bed dryer, terus ada rotary dryer, vertical dryer, pemanas ruangan, kami menyediakan yang tipe gas maupun kayu bakar. Terus kita juga punya untuk oven pengering serbaguna, spinner minyak, burner kebab, terus kita juga ada untuk pengering laundry, kita punya tumble dryer, lemari pengering pakaian, pemanas ruangan, penghangat ruangan sauna, pengering karpet, pengering helm, dan pengering sepatu. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya langsung aja ya, kalian bisa kunjungi di website kami di www.rajapengering.com atau klik link yang ada di kolom deskripsi video ini atau hubungi nomor di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami. Dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.